Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dangkal. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ini promo akhir tahun kembali dipromokan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua banyak rezekinya sehingga bisa mendapatkan momentum yang langka ini. Jadi dengan harapan produk-produk GSN bisa menyeluruh, bisa memiliki semuanya. Ada beberapa piece ini sebagian jelang finishing, contoh seperti ini. Ini masih belum selesai. Nah, masih perlu di finishing, di BG, dipertajam lagi. Nanti tunggu lagi, tunggu episode selanjutnya. Ini juga demikian. Masih belum lah. Oke, kita mulai dari yang pertama, model terbaru. Full tank, full kayu johar. Depan belakang pakai dural, tengah dipin tembus, konstruksi full tank nih, dipin juga. Mantep kalau buat sembelihan kambing ataupun sapi, enak ini. Materialnya dari baja Land Rover, tinggal dipoles lagi, dipertajam lagi, terus di laser. Land Rover kita ukur panjang bilahnya 28 cm, terlebarnya 3,8 dan memiliki ketebalan 3,5 mm. Full tank nih guys. Masya Allah. Jumper Jeep Land Rover. Mantep. Dari pangkal hingga ujung udah tajam. Set, satu. Yang kedua, Betawian full kayu johar. Cakep motifnya. Dipin pakai dural, smith meeting dipin. Tinggal dikasih pengencang untuk bilahnya, untuk kasih pengencang karet ataupun apalah biar kenceng. Betawian tanpa Picasso, jadi nggak pakai Picasso ini. Seperti ini. Material baja Percip Willis Gen 2. Nah, mumpung ingat. Ini Percip Gen 2. Seperti ini bahannya, bahan mentahnya. Tempa manual, sepo air. Terus ini Percip Gen 1, kotor ya. Ini. Tengahnya ada celekuan, ini Gen 1. Ini Gen 1, Gen 2. Panjang bilahnya 30,3. Di pangkal terlebar 3 cm, terlebar 3 cm dan memiliki ketebalan 3 mm. Kita tes. Tekset. Masya Allah. Kalau baja Willis dulu gitu tajamnya pedih banget, tajam empuk. Set. Tajam empuk. Jadi kalau sudah jadi bilah seperti ini, bahkan maker lain pun tidak akan tahu materialnya dari baja apa gitu kan. Tapi dari awal kita sudah menanamkan konsep kejujuran. Meskipun ini ketika nih sama bentuknya kan, sama tapi beda. Kalau ini Jeep Land Rover, kalau yang ini Jeep Willis.
Selanjutnya, model bungku udang full kayu johar. Peksi dalam dipin tembus pakai dural simit penting dipin. Vergibilis gen 2 materialnya. Tinggal diperhalus lagi ketajamannya dan kita kasih logo biar tambah manis. Tanpa rikaso ya. Kita ukur 30 cm panjangnya. Terlebarnya 3,4 dan ketebalannya 3 mili bungkuk udang. Enak buat sembelihan. Vergibilis gen 2. Perhatikan. Masya Allah, empuk banget. Cukup kertas sekarang. Empuk, gurih. Selanjutnya bungku udang yang kedua, motifnya ada hitam-hitamnya, kayunya keras. Peksi dalam dipin pakai dural dipin. Ini berminyak ya, berminyak, jadi kadang efek kamera itu orang tertipu. Finishingnya satin atau ya satin polis BG. Vergibilis gen 2 yang ini pakai rikaso 30,3 panjangnya, di ujung yang terlebar ini 3,3 dan memiliki ketebalan 3 mili menipis. Kita tes. Set. Apabila rajin di stropping, insya Allah ketajamannya semakin halus. Mantap. Dan ada beberapa piece, ini ada 5 piece pisau seset, juga tinggal di finishing dikencangkan ya. Dengan model seperti ini full kayu aren dipin pakai dural. Cakep. Tanpa simit meeting. Materialnya dari baja wilis. Baja wilis gen 2 tanpa rikaso. Satu kita ukur ya, yang lainnya insya Allah mengikuti. 11,5 panjangnya, 11,5 cm. Terlebarnya 2,3 ya, terlebar 2,3 dan ketebalan 3 mili menipis. Ini enak untuk seset dan dipangkal, tidak dibikin tajam di pangkal sini. Sekitar segini, sekitar 1,5. Tidak dibikin tajam biar aman. Jadi yang tajam bagian ujungnya ini buat seset kulit sapi maupun kulit kambing, enak ini. Seperti ini ada 5 piece. Tinggal dikencangkan di laser, beres, siap kirim. Demikian mungkin reviewnya. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat banyak rezekinya. Amin, Allahumma amin. Akhiran walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.